Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. <applause> Wa qala Rasulullah alaihi salatu wassalam fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dhalalatin finnar Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana wajib kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semuanya sehingga dengan itu semua kita kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di majelis ilmu suatu majelis yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kitab Riyadus Salihin. Alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab, babul awal, bab yang pertama dari kitab Riyadus Salihin, jilid yang pertama. bab yang berbicara tentang al-ikhlas wa khidari niyah wajibnya seorang ikhlas ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa ikhdar menghadirkan niat dan selalu memperbaharui niat sebelum beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena para ulama selalu me mewasiatkan kepada kita semuanya agar senantiasa al jadi au jadi tu an niyah perbaharuilah niat qabla antakumu bi ibadatillah subhanahu wa taala sebelum kita beribadah kepada Allah subhanahu wa taala <coughs> fa bi dan dengan niat <coughs> Allah subhanahu wa taala akan mencatat dan menjadikan ibadah kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala wa wa niyah tanpa ada niat maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ibadah kita ibadah amilatun nasibah atau kama qala Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah yang sia-sia Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Riyadu Salihin kita masuk pada bab yang kedua bab taubah ya bab yang pertama tentang ikhlas dan yang kedua tentang at taubah bab bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala Naam qabla nadkhul ila al hadis sebelum kita masuk pada hadis-hadis yang nantinya disebutkan oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala maka kita akan kita bacakan beberapa muqaddimah atau pendahuluan yang disampaikan oleh beliau penulis kitab Riyadhus Shalihin yaitu Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala apa yang dikatakan beliau al Imam An Nawi taala beliau mengatakan ko lalu ulama <tuh> para ulama mengatakan atau batu wajib batu min kulidan bendanya seorang muslim atau bertobat kepada Allah subhanahu wa taala itu adalah kewajiban ya atas seorang mukmin tatkala ia terjatuh dalam lumpur dosa tatkala seorang mukmin itu terjatuh dalam kubangan dosa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ta'ala la dan perlu kita perhatikan apabila seorang mukmin seorang hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan suatu kesalahan yang mana kesalahan tersebut tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang kita lakukan terhadap Adamiyun. Ya, terhadap seorang anak Adam. Maka imam para ulama mengatakan falaha surut falaha salah satu surutin. Maka ia harus memperhatikan beberapa syarat ya yang harus ia perhatikan. Apa itu syaratnya ahaduha? Yang pertama adalah seorang yang ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau ia berbuat salah yang mana kesalahan tersebut tidak ada hubungannya dengan manusia. Ya, artinya ia holis, ya murni benar-benar ia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala ya syarat yang harus ia ya, perhatikan yang pertama adalah ayyakla al maksiyah yang pertama <coughs> ayyakla anil maksiyati wasani ayyan ala fi'liha wathalith ayyu azima alla yauda ilaiha abadan fa'in fakda ahadith salatah lam tasih taubatuhu yang pertama adalah ia ma'siyah, hendaknya ia mencopot ya kola a ia kelau itu artinya melepas atau mencopot. Kata-kata kola ia kelau itu kalimat dalam bahasa Arab yang digunakan untuk ya sesuatu yang di, bisa dilihat oleh mata. Misalnya saya katakan kola tuh Aku lepas bajuku. Kolak tussawba. Kolak tullibasa. Aku lepas bajuku. Artinya bajunya ini tidak menempel lagi pada tubuhnya. Benar-benar ia kolak, ia copot, ia buang, dan ia tidak ambil lagi. Nah ini permisalahan, permisalan. Ketika seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti ia ya ayyak la'anil maksiyah. Ia benar-benar lepas maksiatnya itu, ia copot maksiatnya itu, kemudian ia benar-benar tidak ya mengambil lagi maksiatnya. Kemudian ia tidak terjatuh lagi dalam maksiat yang sama. Itu syarat yang pertama. Sarat yang kedua ayyandama ala fi'liha hendaknya ia iandam Apa itu yandam Ia menyesal ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bukannya seorang yang dia itu ada iman di dalam hatinya Ketika ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari, ia bermaksiat di malam hari itu juga. Allah tutupi maksiatnya, akan tetapi di pagi harinya ia tampakkan maksiatnya itu kepada manusia yang lain. Bahkan ada seorang... Yang tatkala di malam hari, ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiatnya di malam hari, ya ditutupi, sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi. Maksiatnya di malam hari, misalnya ia berzina di malam hari, sehingga sampai pada pagi harinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi zinanya itu, sehingga tidak ada yang tahu. Akan tetapi, ada sebagian manusia yang ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Ia bermaksiat berzina, misalnya malah ia berbangga atas maksiat yang ia lakukan. Padahal, ya, perlu kita yakini, ketika seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Allah kira-kira mampu tidak membukakan maksiatnya itu di malam itu juga? Mampu tidak? Mampu walaupun orang yang bermaksiat tadi tidak menceritakan kepada yang lain. Allah mampu. Akan tetapi sampai waktu pagi ya tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Akan tetapi di pagi hari ia ya ceritakan kepada yang lain ini yang dilarang oleh Rasul alaih salatu wassalam. Al-imam an-nawi rahimahullahu ta'ala di bab sitrul A'urah di kitabnya Riyadus Salihin beliau menyebutkan kalau tidak khilaf di bab sitrul A'urah. Rasul alaih wassalam beliau mengatakan kulu ummati mu'afa Ilal mujahirin Setiap umat Nabi atau setiap kita semuanya ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala muafa. Ya, muafa akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosanya itu, dosa yang kita lakukan itu akan ditutup dan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. kalau ia bertobat kemudian dia ayu azim Allah yakut ala maksiati ia berazam tidak pernah mau kembali kepada maksiat itu kemudian ia bersedih ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala muhafa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun diampuni ya maksiatnya di malam hari itu. Akan tapi kalau ia menceritakan kepada yang lain, bahkan ia berbangga, uh oh, tadi malam saya berzina dengan perempuan itu yang paling cantik di desa. Ia berbangga. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang berbangga atas maksiat, kemudian ia kabarkan, ceritakan maksiatnya kepada yang lain, orang yang seperti ini dia, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak ia tidak bersedih ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah ia berbangga. Wa ayu azima alla yauda ya abadan fa in akhru tasih taubah. Dan yang ketiga sarannya adalah ketika ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ndaknya ia ayu azim ia berazam bertekad di dalam hatinya itu Allah ya udah abadan benar-benar ia tidak akan pernah kembali kepada kemaksiatan yang sama karena nanti di sini disebutkan oleh Syekh Syaikhul pensarah kitab tersebut kitab ini beliau menyebutkan apakah orang yang bermaksiat kemudian ia musiron ala maksiatihi terus menerus atas kemaksiatannya atau musiron ala maksiatil ghair atau ia terus menerus atas kemaksiatan yang lain hal yatu alaih amla apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya ataukah tidak ya Apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil dosanya atau, atau, tidak? Seorang yang bermaksiat, musirran ala maksiatihi, dia terus menerus atas kemaksiatannya, padahal ia sudah bertobat tadi. Tapi ia ulangi lagi, tobat lagi, ulangi lagi, tobat lagi. Orang Jawa bilang, tobat apa namanya ini? Tobat sambel makan enak kepedasan, sudah selesai minum, sudah sudah selesai pedasnya, besok lagi makan lagi. Ya, walaupun sudah diare, mencret, mencret, tetap makan lagi. Ya, seperti itu istilahnya. Orang yang seperti diampuni ataukah tidak? Nanti ada khilaf, ada perselisihan. Disebutkan oleh Syekh Soleh al -Uthaymin. Ada yang mengatakan diterima, ada yang mengatakan tidak diterima tobatnya. Nah. Wa in kanatil makshiyatu tatta'allaqu bi'adamiin fasurudu arba'ah akan tetapi ya ikhwani fillah rahiman rahimakumullah kalau kemaksiatan atau kesalahan yang kita lakukan itu berkaitan dengan anak Adam ya kesalahan kita kemaksiatan kita berkaitan dengan anak Adam berapa surutnya, berapa syaratnya arba'ah. Soalnya ada empat. Yaitu wa ayya min haqqin sahibiha. Ia ia proa ah, meminta untuk dimaafkan kepada orang yang dia maksiati tadi. Kepada orang yang dia misalnya digibahi, ya digibahi tadi. Ia minta ayyabra' minta untuk dimaafkan. Fa in kana apabila kesalahan itu berkaitan dengan mal misalnya ia mengambil hartanya, ia mencuranginya, ia tidak amanah ya. Berarti ia harus mengembalikannya karena itu bukan haknya. Wa in kana apabila kesalahannya itu qadhaf ya memfitnah ya merusak nama baiknya menjatuhkan namanya maka nahu minhu au talaba Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya ya sampai ia makanahu apa makanahu maka la yumakkinu tamkinatan timkan mumakkin mumakrun makan apa artinya menjadikan ia nyaman yang tadinya yang digibai tadi gelisah marah dia tidak terima harga dirinya dijatuhkan nama baiknya dicermarkan marah tentunya orang yang seperti ini iya orang yang had, hadu qadhaf, ya orang yang hadu qadhaf Ya, menjadikan namanya itu rusak ia harus makkanahu menjadikan ia ya keadaannya kembali seperti semula sebelum ia apa dicaci sebelum ia dicatuhkan harga dirinya baru Allah Subhanahu wa taala akan akan mengampuninya kalau tidak, Allah Subhanahu tidak akan pernah mengampuni sampai ia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Apalagi dosa khibah. Ini masya Allah dosa yang paling di antara dosa yang paling besar. Min kaba Dosa khibah. Nabi mengatakan, Nabi mengatakan ayat run atau trun manil muflis. Aukah kalian Siapa itu orang yang rugi? Siapa yang rugi? Karena para sahabat itu menjadi antara mereka bukan seorang petani. Ya, bukan seorang guru. Bukan seorang buruh. Para sahabat tujar. Mereka tujar. Ya, Abu Bakar tujar, tajir. Umar tajir ya di Betul Maqdis, di Yaman. Uthman, Mashur, Tajir. Ali ibn Abi Thalib Tajir. Ya. Abdullah bin Zubair, Masya Allah. Kebanyakan di antara para sahabat Tajir. Ya. Sangat sedikit sekali ya di antara mereka yang pekerjaannya selain Tajir, selain pedagang. Makanya ketika para sahabat mendengar apa yang dikatakan Nabi alaihissalatu wassalam atadru namanil muflis tahukah kalian siapa itu orang yang rugi apa kata para sahabat orang yang rugi di antara kami adalah al muflisu fina man dirhaman wala mata orang yang tidak punya dirham orang yang tidak punya mata ya perbendaraan hidup baju pas-pasan, makan pas-pasan, semuanya serba pas-pasan. Nah, itu menurut para sahabat, menurut kita pun mungkin seperti itu. Orang yang rugi mungkin seperti itu. Orang yang bangkrut. Akan tapi mengatakan mereka orang yang rugi adalah orang yang membawa harta, orang yang membawa pahala, sholat, membawa pahala zakat, puasa, pahala semuanya mereka membawa pahala yang sangat banyak. Walakin akan tapi wasata mahada, Ya tangannya tidak pernah diam untuk menyakiti orang lain, mulutnya tidak pernah berhenti untuk menyakiti hati orang lain wasafakah di dan ia tidak segan-segan untuk membunuh orang orang seperti ini ya mereka akan diambil wa diambil kebaikan-kebaikannya ya kemudian kalau tidak cukup kebaikan-kebaikan diberikan kepada orang yang di yang dipukul yang tumpahkan darahnya tadi tidak cukup ya wa min sayiatihi kemudian diambil dari kejelekan-kejelekannya dan dilemparkan kepada kepada orang yang menggibahinya. Wa in kana minha. Ini kata Al-Imam an Nawi taala sebelum beliau menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan taubat ya terlebih dahulu beliau wasiatkan kepada kita, kita semuanya. Kalau kiranya kita terjatuh dalam perbuatan ghibah kata beliau istahallahu minha hendaknya kalian cepat bersegera ya minta untuk dihalalkan istahallahu min minta untuk dihalalkan dengan cara apa kalau orang yang tidak yang kita gibai tidak tahu kalau kita menggibahi dia ya nadzkuruhu maha sinuhu mahasinahu. Kita sebutkan kebaikan kebaikannya. Kalau orang yang kita gibahi tidak tahu. Tapi kalau orang yang kita gibahi tahu, ya, ya mau tidak mungkin dia harus istahallahu min. Ia minta untuk minta untuk dihalalkan. Ya. Sampai para ulama menyebutkan kalau seandainya orang yang digibahi tadi minta syarat Aku maafkan kamu dengan syarat kasihkan saya uang beberapa juta. Para ulama menyebutkan ya wajib, wajib dia berikan syaratnya tadi. Ya Allah akan mengampuninya, mengambil dosa gibahnya itu sampai ia memberikan syarat yang diberikannya tadi. Wajib ayat tu bamin jami itu dan daknya kita semuanya kata syekh kata al imam bertobat dari seluruh dosa dosa imma ayakuna kabiratan wa imma ayakuna sahirotan wa imma ayakuna lesa kabiratan wala sahirotan baik itu dosanya berupa dosa yang besar wajib kita berdosa bertobat dari dosa yang besar. Wa ilallahi jami'an dan bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun wahai orang-orang beriman agar kalian semuanya beruntung. Wa imma ayyakuna saghiratan wajib pula seorang mukmin ia bertobat dari dosa yang kecil. Fa'inal jibal minal hasa Ketahuilah sesungguhnya apa itu namanya jibal, gunung. Tidaklah akan ada gunung kalau tidak ada kerikil. Dosa yang kecil, idza kana musirana ala saghiratin asbahat kabiratan. Seorang yang dia itu terjatuh dalam perkara dosa kecil, kemudian musirana ala saghiratin, ya terus-menerus terjatuh dalam perbuatan dosa kecil, ya maka dosa kecil itu akan menjadi menjadi besar. Fa in taba min ba'dih shohhat taubatu inda al-haq min adh wa baqa alaihi al-baqi wa qad tadhaharat dalail al-kitab wa wa ijma'ul ummah ala wujubit taubah. Naam. Al-Imam nasihatkan bahwa at-taubah adalah suatu kewajiban yang senantiasa kita setiap detik ya kita harus memperbarui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik setiap detik hendaknya kita selalu memperbarui ya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala terutama al auqat al mustajabah. Terutama waktu-waktu yang mustajab. Ya, ada beberapa Nabi menyebutkan waktu-waktu yang mustajab untuk bertobat. Apa di antaranya kapan? innallaha ta'ala minas sama fi atau fi Allah Subhanahu wa taala ya turun dari langit ke dunia pada sepertiga malam terakhir. Allah mengatakan, kalau ada di antara hambaku yang dia bertobat, pasti akan aku ampuni. Kalau ada yang meminta, pasti akan aku beri, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya apalagi, kapan waktu yang mustajab untuk bertobat? bainal azan wal-iqamah. Di antara azan dan iqamat ya waktu yang sangat mustajab untuk bertobat. Kemudian ketika inda nuzulil motor, ketika turun hujan, itu juga waktu yang mustajab untuk ber untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan lagi? Waktu yang mustajab untuk berdoa untuk ber, apa? Nga am. ketika berwudu, apa doa wudhu? Ash'hadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah Allahumma ja'alni minat tawabin ya Allah jadilah aku orang yang tawab tawab ya tawab ini fi'l mubalagha ismul mubalagha dari ta'ib tawab taba ya tubuh taubatan itu fi'ilnya tapi kalau tawab itu berarti orang yang banyak bertobat, orang yang banyak bertobat pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak hanya sekali, dua kali, tiga kali. Tidak ada tidak hanya waktu-waktu tertentu tidak akan tapi tawab. Allahumma ja'al tawabin wa minal Orang yang paling banyak bertobat itulah orang yang akan diampuni taubatnya tawb oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di setiap waktu tidak menunggu kita berdoa, berdosa dulu, baru kita bertobat. Kenapa? Terkadang seorang atau kita semuanya ya melakukan suatu kesalahan atas orang lain tapi tidak sadar terjadi tidak terjadi. Seorang yang melakukan suatu kesalahan. Tapi dia tidak sadar kalau dia berbuat salah. Ya. Sering ini sering terjadi. Makanya Nabi alaihissalatu Wasallam mengajarkan doa. Doa ini ada di kitab khisrul muslim. Dan juga ini ada di kitabnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya. Kitabnya tebal. Dan juga doa ini ada di kitab. Tohawiyah yang ditulis oleh Ali Imam Abul Is Al Hanafi ada dua jilid kitabnya apa doanya siapa yang hafal apa doanya Allahumma inni a'udhu bika an bika wa, ana wa la a'lam wa'udhu bika minadhan billadhi la'a'lam Masya Allah ini doa yang yang wajib kita hafal. Ini doa wajib kita hafal dan wajib kita baca fikulin pada setiap di sujud kita. Ya, kita baca. Di malam terakhir kita baca. Di waktu-waktu yang mustajab kita baca. Setiap waktu kita baca doa ini. Allahumma inni a'udhu bika an usrika bika. Wa ana'alam Wa astaghfiruka minadzan la alam. Santri sudah hafal belum? Sudah. Coba Wildan sudah hafal belum antum? Belum. Belum diajarkan. Siapa tadi yang bilang sudah? Coba Badri. Coba antum baca. Sudah hafal belum antum? Santri belum hafal ya aib lah ini. Coba antum baca. Doa yang tadi. Allahumma ini. minadhan naam artinya uh, akhi alif, coba antum artikan coba antum artikan ya Allah dosa kesirikan wa alam apa maksudnya wa alam yang aku tahu apa maksudnya wa ana alam Ya Allah aku berlindung kepadamu dari dosa kesirikan. Wa ana alam dan aku tahu. Maksudnya apa? Disengaja atau tidak disengaja? Orang dikatakan wa ana alam wa aku, dan aku tahu, sengaja atau tidak sengaja? Sengaja. Kita diperintahkan untuk berdoa berlindung dari dosa yang kita sengaja. Wastaghfiruka dan aku beristighfar minadzan billadila alam dari dosa la alam yang aku tidak tahu. Artinya apa? Yang tidak tahu, yang tidak disengaja. Dosa yang tidak disengaja ini banyak sekali terjadi. Orang terjatuh dalam perkara yang dosa yang tidak disengaja. Kadang seorang yang ngomong, peleset, lisanya, yang nyinggung perasaan yang lain. Ya. Gimana cara bertobatnya? Ya tadi, berdoa tadi. Masa dia minta maaf sama orang nyindir? Kan dia tidak tahu. Ya, itu dihafalkan ya. Kita semua harus wajib menghafal doa tadi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah Walid taubati surutun salasatun kama qala al muallif rahimahullahu taala dan taubat itu sebagaimana sudah disebutkan tadi ya muallif menyebutkan siapa penulis kitab riyadhus solihin al imam an nawawi rahimahullahu taala Beliau seorang imam yang bermadhab apa ini? asy nah, kitab kita beliau mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ada kitab yang bagus sekali, ini kitab saingan dari kitab Khiliyatut Thalibul Ilmi, karangan Abu Zaid saya sampai namanya? Abu Zaid ya. Syekh Bakar Abu Zaid. Ada kitab Al Imam An Nawi rahimahullah menulis kitab ya, masya Allah sama hampir sama seperti kitab Khliyatul Talibul Ilmi yang dibacakan oleh Ustaz siapa Zainul. Apa nama kitabnya? Raudhatul Talibul Ilmi. Raudhatul Talibul Ilmi. Kitab yang paling besar, Al-Imam an an-Nawawi rahimahullahu Ta'ala. Apa namanya? al Al-apa? al umkan al-is Muhammad al Muhammad -um, al al Tapi kita belum pernah baca ya Muhammad 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 6 jilid. Naam. Walakinnaha bitatabbu tablughu khamsata surut akan tetapi secara berurutan yang namanya syarat taubat kata Ali Imam itu tidak cukup hanya tiga syarat saja. Ya, kalau yang pertama tadi ayak la alil maksiyah dia mencopot melepas yang tadinya berbuat maksiat Kemudian dia tidak dibuang maksiatnya lagi tadi. Dia hijrah. Yang tadinya maksiat menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tadi apa? Ayandam alal maksiyah. Dia bersedih ketika berbuat maksiat. Bukan berbangga. Orang yang berbangga atas kemaksiatan tidak akan diampuni walaupun dia bertobat seratus kali ya hati-hati ini orang yang bertobat eh, orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala berbangga padahal dia tahu hukumnya ya sebutkan maksiatnya itu tadi malam saya ini tadi malam saya ini padahal itu maksiat dan dia tahu paham kalau itu maksiat tidak akan diampuni dosanya kecuali nanti ia dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini hati-hati kalau umatimu setiap umatku mu'afa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala illal mujahirin. Kecuali orang-orang yang berbangga menampakkan maksiatnya. Jadi setelahnya itu Rasul menyebutkan di malam hari Allah tutupi maksiatnya di pagi hari ia ceritakan maksiatnya. Di pagi hari Allah tutupi maksiatnya di sore dan di malam hari ia ceritakan maksiatnya orang yang seperti itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menambahkan syarat taubat kalau berkaitan dengan Allah itu ada tiga tadi, yaqla yandam ayu azim alla yaud. Ya berjanji untuk tidak kembali atas kemaksiatan. Kalau berkaitan dengan Adam, anak Adam, ayastahil minhu, ia minta untuk dihalalkan minta untuk dihalalkan sampai orang yang disakiti tadi ia memaafkan walaupun dengan syarat walaupun dengan syarat ya. tidak Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dia kecuali ia memberikan syarat kalau ia minta syarat <tuh> al-imam an-nawi rahimahullah menyebutnya pertama as syaratul awal yang bawa buku antum bisa catat, bisa tulis Al ikhlas orang yang bertobat yang pertama ia harus ikhlas ketika bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bi insan bi wajhulloh azza wajal seorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala hatinya niatnya itu wajhulloh Subhanahu Wa Taala. Baik ketika ia meninggalkan maksiat itu maksiatnya itu ya Baik, ia dalam keadaan ia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau ia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia harus qasduhu wajhulllahu azza Li alaihi wa tajawas amma minal maksiyah. Sehingga dengan ia ya meniatkan hanya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan ia tajawas amma fi'lim fi nila maksiyah dan ia berlepas diri dari perbuatan maksiat selain ikhlas kemudian ia berlepas diri ya kemudian ia tidak mengulangi lagi insya Allah orang yang seperti itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala asharatu thani syarat yang kedua an nada mu alama fi ilmi maksiyah li insan bin nadam huwala diyatulu ala anusal fit taubah Orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, an-nadam, ini sudah saya sebutkan tadi, an-nadam, ia bersedih. li'anna su'urul insan, dikarenakan su'urul insan, hati manusia, atau perasaan manusia, ya ketika ada rasa sedih, ada rasa penyesalan ketika ia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, an-nahu shadiqun niyah fit-taubah. Orang yang seperti itu berarti orang yang jujur ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya kalau di, kalau dia tidak yu'azim, tidak bertekad kuat Allah ya'ud ala maksiati sehingga dia tidak kembali atas kemaksiatan yang sama itu tidak seperti itu ya berarti dia tidak shodiqun fit taubah tidak jujur ketika dia tobat kalau dia tidak jujur berarti dia Tazibun fit taubah. Dia berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan iyyakum wal kadziba. Fa innal kadziba yahdi ilal yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ila ila nar. Ini hadisnya masyhur ya. Santri sudah pada hafal ini hadisnya. Iyyakum wal kadziba. Agar senantiasa kita semuanya berhati-hati menjauhi dosa yang namanya kathib, dusta, tidak amanah. Ini orang yang berbahaya, orang seperti ini. Wa innal ya ilal fujur. Ya, perbuatan kathib tadi, tidak jujur tadi, tidak amanah tadi, ya di ilal fujur. Akan membawa dosa-dosa yang lain. Orang yang tidak amanah, orang yang dusta, ya sekali dia akan berdusta dari mana kamu ya dari mana kamu seharusnya dia dia jawab saya dari rumah dia tidak jawab oh saya dari saya dari sana dari shopping oh Asya Allah. jamin dari shopping nggak jujur ngapain di sana ngapain di sana tadi saya beli ini beli itu terus dia bumbuhi ya dosa yang pertama tadi dengan dosa-dosa seterusnya. Sehingga dia terbiasa untuk berbuat dosa, berbuat dosa. Kalau dia sudah terbiasa untuk berbuat dosa dusta, bagaimana dengan yang lainnya? Ya, dia fujur, akan membawa kepada dosa-dosa yang lain. Kalau orang itu sudah tidak amanah, orang itu sudah tidak sudah tidak amanah ya. Ya sulit Sulit untuk diharapkan kebaikannya, kecuali orang itu benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat yang akan kita sebutkan. Yang ketiga ini, saya singkat-singkat saja biar cepat selesai, mukodimahnya. Asyaratu thalith Sari yang ketiga Ayyak la'arid dhanbil ladhi huwa fi Wahada bin ahammi surut Naam Ini sudah juga sudah saya sebutkan Naanya ia ayyak la'a Al-iqla'anid dhanbi Alladhi huwa fi Ia berusaha Untuk bisa mentas Tahu mentas ya? Berusaha untuk bisa mentas. Tahu mentas? saya membahas Indonesia kan apa ya? Apa? Keluar ya. Berusaha untuk bisa keluar dari lumpur dosa. Berusaha terus. Karena yang namanya dosa itu seperti seperti candu. Ya. Dosa semuanya itu, semuanya bentuk dosa itu seperti candu. Seperti candu rokok. Orang kalau sudah mencoba sekali, pingin dua kali. Menyuka dua kali pingin tiga, tiga batang tiba- tiga batang merasa enak pingin satu bungkus satu bungkus merasa enak nggak puas dua bungkus nah, karena ada candunya maksiat pun seperti itu ada candunya apa misalnya semua maksiat ada, ada candunya zina ya Siapa yang tidak merasakan nikmat ketika orang berzina ya ini sudah Kata Nabi, setiap maksiat itu pasti ada candunya. Apa hadisnya? Fa'inal jannah au khujibatil jannah bil makari wa khujibatil nar bis wa khujibatil nar bis syahawat khujibatil nar bis syahawat wa khujibatil jannah bil makari nar jalan menuju, menuju neraka itu dikelilingi atau dihiasi dengan sesuatu-sesuatu yang membuat orang ketagihan. Syahwat, syahwat ya, candu tadi itu. Orang mendengarkan musik, ya, oh, nge-fly dia. Ya. Apalagi ya didengarkan musik dangdut. <ganti> dia terus kepingin mencoba lagi, mencoba lagi, mencoba lagi. Dari musik tadi merembet dosa-dosa yang lain. Dari musik rembet dosa yang lain. Ya. Makanya tidak benar orang yang mengatakan musik itu halal dari sisi manapun. Ada tidak ulama yang menghalalkan musik? Ada ulama dari mana? Spanyol. Mana Spanyol itu? Kalau dulu Andalusia ya, Ya, namanya siapa? Ibnu Hazm. Ya. Beliau lahir 200 tahun setelah Al-Imam. Yang terakhir Imam siapa? Imam Ahmad. 200 tahun, 200 tahun sekitar kurang lebih 200 tahun. Padahal Al-Imam Al Imam Asyafi'i lahir tahun berapa Al Imam Syafi'i? 145 atau 150 ya. Inilah hijrah meninggal 204. Minal umurnya sekitar 54 tahun saja. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, empat imam madhab semua mengatakan musik haram. Ini ada imam ya yang lahir 200 tahun kurang lebih setelah empat madhab tadi yang disepakati oleh madhab-madhab imam-imam yang lain ya dengan pendapat yang mengatakan musik itu halal dengan catatan kalau tidak membangkitkan syahwat. Dari mana ceritanya musik tidak membangkitkan syahwat? Semua musik membangkitkan syahwat, semua musik. Ya. Di musik itu ada ikhtilat, iya tidak? Di musik itu ada ada apa lagi? Ada maksiat-maksiat yang lain. Kemudian <tuh> Asyartur Rabi' Fahuwa ala asmu ala ta'ud Fil mustaqbal Ia berazam Untuk tidak kembali Dalam kemaksiatan itu Orang yang seperti ini akan mendapatkan manisnya iman. Orang yang bermaksiat Ya berazam untuk tidak kembali atas kemaksiatannya itu ia akan mendapatkan manisnya iman. Sebaliknya orang yang bermaksiat ulang lagi maksiat lagi ulang lagi maksiat lagi tidak ada kebahagiaan dalam hatinya. Jelas itu bisa kita buktikan bisa ditanyakan maksudnya orang yang suka berbuat maksiat bisa ditanyakan. Nabi mengatakan salahun man kunna wajada bihina halawatul iman ada di kitab Sahih Bukhari di bab taubah jilid yang ke-14 kalau tidak salah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa huma kemudian yang ke yang terakhir ayakroha Ay ala yauda fil maksiyah kama yakrohu ayuk azafa finar. Orang akan mendapatkan manisnya iman yang pertama ayyaku naulah akab ilahi mimma siwahuma hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia ya cintai daripada yang selainnya. Sampai ketika Umar ditanya, ya Umar, siapa orang yang paling engkau cintai? Aku, aku, aku kata Umar. La ya Umar. Kul. Ana wa anta. Katakan Rasul dulu, aku dulu Rasul, baru kamu. Al-an. Sekarang. Anta wa ana. Itu orang yang mendapatkan iman. Mendapatkan manisnya iman. Allah yukhib mar'u la ilallah. Ia tidak mencintai seorang kalau seorang itu tidak dicintai oleh Allah tidak mencintai karena Allah tidak membenci karena karena Allah itu akan mendapatkan manisnya iman. Nah yang terakhir ini Allah ayak roha ayau dafil fil kufri rohu tidak dia benci untuk kembali kemaksiatan. maksiatan, benci untuk kembali untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ia tidak mau untuk dilempar ke dalam api neraka. Ini orang yang akan mendapatkan manisnya iman yang terakhir sudah hadan ya, iman yang terakhir ini. Syarat yang kelima antakuna fi zamanin fi taubah. Ya. Seorang yang bertobat akan diampuni taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala fi zamanin fi taubah. Ya, pada waktu yang mana waktu itu masih ada toh? masih ada tobat dan ini dibagi dua syarat iktibar kulu insan wa iktibar alal umum ya iktibar ya dilihat dari kembali ke pribadi masing-masing artinya seorang itu akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama ia ya, malam yugharhir kata Nabi alaihi wasallam sampai ajalnya belum sampai di kerongkongan. Innaulaha <tutuk> innaulaha taala yakbal tau batu abdi malam yukorkir. <-yughir> Senantiasa Allah subhanahu wa taala akan mengampuni taubatnya seorang hamba selama belum yukorkir di nyawanya. Nah. <tutuk dan bahawa> Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini mukadimah yang disampaikan oleh Ali Imam An Nawi rahimahullahu taala sebelum kita masuk pada hadis yang pertama kedua dan ketiga nanti pada bab taubah ya ini untuk mukadimah ya. karena sudah hadan langsung kita akhiri asyhadu an la ashadu illa anta astaghfiruka wa ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh